في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Alaikum Besem Hamasya. Saya masih membahas masuk Islamnya Hilarion yang dihebohkan akhir-akhir ini. Salah satu klaim yang dia katakan bahwa dengan masuk Islam, dia seolah-olah kembali kepada kebenaran primordial. Dan itu sudah saya bahas bahwa apa yang diklaim sebagai kebenaran primordial itu sesungguhnya juga ternyata ada di dalam kekristenan. Bahkan seperti pembahasan saya sebelumnya, kalau Tuhan bertanya kepada anak-anak Adam pada awal sejarah, bahkan ketika mereka keluar dari tulang sulbi dan Tuhan menuntut persaksian kepada jiwa-jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan mereka menjawab, benar, kami menjadi saksi. Itu dibayangkan ketika jagat sudah digelar, alam semesta sudah ada, dan Tuhan meminta persaksian kepada selain dirinya. Berarti Tuhan membutuhkan komunikasi. Nah, justru Tritunggal yang mungkin akhirnya disalahpahami karena perspektif teologi yang berbeda, itu justru berbicara tentang komunikasi dalam diri Tuhan sendiri sebelum ada ciptaan, sebelum jagat alam semesta ini ada, sebelum Tuhan menyapa engkau, kalian, karena sudah ada yang lain. Kemudian yang kedua adalah perjalanan dia menuju Islam itu adalah perjalanan kembali ke timur. Dan mungkin ini putusan yang cukup menarik dan harus dihargai. Tapi sebenarnya, kalau kita membahas kekristenan, perjalanan dari Hilarion ini sebetulnya belum terlalu tuntas. Katakanlah dia sudah mengenal gereja Katolik Timur, di mana gereja Katolik Timur itu memang merayakan liturgi mereka dalam bahasa-bahasa dan budaya timur. Dia sudah mengenal Antiochian Ortodok. Dan di sanalah sebetulnya dia berjumpa ortodoksi dari gereja Yunani yang berpusat di Antiochia. Sekalipun gereja Antiochia secara kultural akarnya adalah Syriac Christianity. Jadi hanya dengan mengenal gereja Ortodok Koptik, gereja Ortodok Yunani, sebetulnya dia belum terlalu menemukan akar sejarah kekristenan mula-mula. Itu kalau yang dicari adalah akar budaya. Yesus sendiri berbicara di dalam bahasa Aramaik. Dan bahasa ini dipertahankan hanya di Syriac Christianity, termasuk gereja Ortodoks Syria, gereja Katolik Maronit, gereja Asiria Timur Katolik, yang itu mungkin belum disinggahi di dalam perjalanan spiritual dari Hegai. Nah, saudara-saudara, Kristus bicara dalam bahasa Aramaik. Ketika Kristus merayakan Paskah, Seder HaPesah, itu sebagian besar tertulis dalam bahasa Ibrani. Doa-doa Yahudi diawali dengan Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Elohe Avraham Elohe Yitzhak Elohe Yaakob maken Abraham. Terpujilah engkau wahai Tuhan Allah sembahan kami, Raja yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Itu bahasa Ibrani klasik. Ketika membaca kitab Taurat,
Itu bahasa Ibrani klasik, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, misalnya, Ulangan pasal 6 ayat 4. Tetapi ketika memecah-mecahkan roti, yaitu roti Paskah, itu diucapkan dalam bahasa Aramaik. Halakma ania diakalu afaktana bi'ar'a Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Sejak Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah dan Alexandria menjadi pusat dari kekuasaan Alexander Agung, maka orang-orang Yahudi mulai memperkenalkan diri mereka dalam dunia internasional, dan akhirnya hubungan yang cukup harmonis antara Yudaisme dan budaya Yunani itu akhirnya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Dan kita tahu gereja mula-mula ada orang-orang pengikut Yesus yang berbahasa Ibrani dan Aramaik yang disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, maksudnya berbahasa Aram sehari-hari, dan orang-orang yang berbahasa Yunani, yaitu jemaat Kristen diaspora yang berasal dari kebudayaan Yunani. Akibatnya, warisan gereja mula-mula terpelihara oleh gereja sampai hari ini. Ada yang berbahasa Ibrani ketika kita mewarisi tanah Yahudi dari Taurat, Nebim, Ketubim, yang kita sebut perjanjian lama. Kemudian ada bahasa Aramaik yang diwarisi oleh gereja-gereja Syria, dan kemudian ada bahasa Yunani yang menjadi lingua franca atau bahasa perdagangan atau bahasa internasional pada saat itu. Apa yang dicari Hagai, apa yang dicari Hilarion sebetulnya adalah perjalanan spiritual yang menarik. Tetapi rasanya dia belum ketemu akar yang lebih mendalam. Saya berikan contoh. Di dalam kekristenan Syria, dengan warisan bahasa Aramnya, dengan warisan bahasa Aramaiknya, kita menyebut sosok anti-Kristus itu sebagai Mesiha Dagala. Dan pasti Ipsisi Mafok Yesu, bahasa asli Yesus itu adalah bahasa Aramaik. Sehingga ketika dia mengucapkan nubuatnya tentang pada akhir zaman itu akan bangkit Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dia pasti mengucapkan bahasa Aramaik Dagala. Maka terpelihara di dalam teks Pesita, yaitu Alkitab dalam bahasa Siro Aramaik yang dipertahankan di gereja-gereja Syria. Misalnya Matius pasal 24 ayat 24, Markus pasal 13 ayat 32. Di situ dinubuatkan bahwa pada akhir zaman, Nihumun germesihe dagale, wanebie kadabuta vinetlun atwata, bahwa pada akhirnya akan muncul Kristus-Kristus palsu, Mesihe Dagale dan Nebie Gadapute, yaitu nabi-nabi palsu. Di sini kata-kata Dagala dalam Alkitab ketika dituliskan dalam bahasa Yunani disebutkan Pseudo Christos, yang artinya Kristus palsu, atau Pseudo Christoi, Kristus-Kristus palsu, artinya peniru-peniru Kristus. Tetapi ada satu teks lagi yang ditulis oleh Rasul Yohanes, misalnya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, di sana kata Dagala diterjemahkan dengan anti-Kristus. Maka disebutkan Deata Mesiha Dagala, akan datang seorang antikristus, bentuk tunggal Mesiha Dagala. Vihasa hulehun sakie Mesihe Dagale. Dan sekarang ini sudah muncul banyak antikristus. Maka di dalam teks Yohanes, surat-surat Yohanes, Dagala dalam bahasa Aram diterjemahkan dengan anti-Kristus atau anti-Kristus. Artinya pelawan-pelawan Kristus. Jadi satu kata dalam bahasa
Aramaik Dagala bisa diterjemahkan Kristus-Kristus palsu dan juga pelawan-pelawan Kristus, baik pseudo Kristus maupun anti Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ketika dia hanya membaca Alkitab bahasa Arab, di sana dia hanya ketemu Al-Masihud Dajjal, tapi akar Siriak Aramaiknya tidak ditemukan di sana. Bahkan seorang mungkin bisa berjumpa dengan sosok Dajjal yang di dahinya tertulis kafir atau tertulis huruf kaf. Apa sebetulnya latar belakang dari gambaran tentang Dajjal itu? Ternyata apabila Anda membaca eskatologi dalam bahasa aslinya Aramaik, Anda akan menemukannya. Bahkan itu menggaungkan sejarah gereja mula-mula ketika gereja bergulat, bergumul dalam spiritualitasnya menghadapi ajaran-ajaran palsu yang meniru Kristus dan ajaran-ajaran palsu yang melawan Kristus. Manu Dagala, siapakah Dajjal itu? Siapakah pendusta itu? Kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Manu Dagala, man huwa Dajjal? Siapakah Dajjal itu? Ela en eina dekapar di Yasuala huwa Masiha. Hanahu Masiha Dagala. Siapakah Dajjal itu? Kecuali dia yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Sungguh Hanahu Masiha Dagala, dia inilah Al-Masih Dajjal. Dia inilah Al-Masih Dajjal. Hada huwa Al-Masihud Dajjal. Jadi sekarang jelas, gambaran tentang Dajjal yang berdahi kafir itu berlatar belakang perlawanan ajaran-ajaran sesat yang menolak realitas kemanusiaan Yesus ketika Sang Firman menjadi manusia. Dan ini akarnya dari ajaran Gnostik. Itulah sebabnya orang Kristen oleh Rasul Yohanes diberikan tanda hati-hati untuk menguji setiap roh, mana yang berasal dari roh Tuhan, yang berasal dari ruha Allah, dan mana yang berasal dari ruha Mesiha Dagala, yaitu roh dari Dajjal. Saudara, ini sekelumit contoh bahwa sebenarnya simbol-simbol keagamaan itu tidak muncul di ruang hampa, tetapi dia muncul dalam konteks sejarah tertentu. Sekalipun keduanya menggemakan pesan yang hampir sama, tetapi dengan kehilangan akar itu, orang akan sulit menemukan pesan original dari misalnya sosok Dajjal. Dari misalnya kenapa pada Dajjal terstik makan kaf atau kafir. Bahkan ada yang mungkin lebih kabur ya, misalnya kenapa Dajjal digambarkan mata satu, padahal mata satu itu tentu dari budaya apa. Kalau dalam budaya Jawa saja, mata satu itu nilainya justru positif. Lamun jalmo jawi moto siji, ahli budi weruh critaniro, dan seterusnya pupuh dandang bulo. Ini bercerita kalau orang Jawa matanya sudah satu, tuh tertuju maneges mring kersane Gusti Kang Maha Agung, hanya satu tujuannya memandang Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dia akan tersingkapkan segalanya, termasuk mengenal sosok si Dajjal. Ini dengan akar yang kuat pada sejarah gereja dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, lalu munculnya aliran-aliran sesat gereja seperti Arius, Nestorianisme, dan seterusnya. Kita tidak pernah kehilangan sejarah yang runut, sejarah yang tertata rapi dari abad ke abad. Dan Anda tidak bisa potong kumpas dari zaman Alkitab langsung reformasi Protestan. Anda akan kehilangan 16 abad dalam sejarah gereja. Nah, kiranya orang
masuk Islam, orang menjadi Kristen, orang masuk agama Hindu, itu tidak usah diheboh-hebohkan. Karena apa? Kita harus menjaga ruang-ruang publik kita bersama, agar tidak semakin pengap, agar tidak semakin kelihatan kompetitif satu sama lain. Dan ini saya kira tidak baik untuk Indonesia di masa depan. Saya kira kalau Anda seorang tokoh agama, seorang pendeta, seorang kiai, kalau ada orang mengikuti jalanmu, ya senyap sajalah, bisik-bisik tetangga, tidak usah harus disiar-siarkan. Misalnya membaptis orang harus diekspos, atau mengumumkan mualafnya seseorang harus di televisi. Saya kira Anda tidak menjaga kebinekaan Indonesia. Mari kita jaga Indonesia yang menjadi amanat titipan para leluhur bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang bersifat mendua. Selamat merayakan perbedaan. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Salam Bhinneka Tunggal Ika.